langkah bagi memperkemas pengurusan pekerja asing. Satu jawatan kuasa bebas Kabinet untuk menyelaras secara menyeluruh dasar dan pengurusan pekerja asing akan memulakan tugas bermula minggu kedua bulan ini. Jawatan kuasa tersebut akan diketuai bekas Hakim Mahkamah Rayuan, Datuk Seri Hishamuddin Yunus. Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran berkata jawatan kuasa bebas itu akan membuat cadangan kepada kerajaan selepas segala maklumat dikumpulkan daripada semua pihak di setiap negeri. Langkah itu bagi memastikan segala isu berkaitan pekerja asing dapat diperhalusi. Telah ditubuhkan dengan 13 orang lain yang akan membuat cadangan kepada kerajaan yang akan menyiasat dan membuat dapat pandangan dari town hall session di seluruh negara supaya ada satu holistic intake. Apa yang kita ada dasar kerajaan adalah gap ad hoc. There's one today, one policy, tomorrow one policy, this kementerian cakap that, so we want to have the whole thing. So this committee will go around the country and... Beliau juga memaklumkan pihak kerajaan kini sedang mengadakan perbincangan dengan beberapa negara untuk menandatangani memorandum persefahaman MOU bagi membolehkan pekerja asing dapat dibawa masuk secara sah ke negara ini. Baru-baru ini, beliau selesai berbincang dengan kerajaan Nepal mengenai perkara itu dan akan menentukan tarikh untuk menandatangani MOU berkaitan. Kulasegaran juga memaklumkan antara masalah yang perlu diselesaikan adalah berkaitan isu gaji dan perlindungan terhadap pekerja asing yang bekerja di negara ini, terutama sebagai pembantu rumah.